leber. Ya, leber-leber misalnya. Nih, mungkin teman-teman yang perlu diketahui, Oma Halas ini pernah menjuarai itu ya Mas ya, lomba foto, itu ya, lomba foto Aroid Indonesia. Aroid ya. Indonesia. Kemarin dapat apa? Juara berapa nih Mas? Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa, saya akan mengulik tentang tanaman. Dan kali ini saya berada di Taman Blambangan Banyuwangi. Dan ini saya mampir ke lapaknya Omah Alas. Nah, nanti teman-teman bisa langsung hubungi nomor WA Omah Alas apabila ada tanaman yang teman-teman suka nih, karena di sini banyak sekali tanaman hias dan kondisinya juga sehat. Nah, insya Allah nggak rugi kalau teman-teman beli di Omah Alas. Oh ya, mulai dari aglonema ini Mas ya. Mas, ini aglonema apa ini Mas? Ini namanya aglonema lulaiwan. Oh, lulaiwan. Heng-heng itu. Oh, lulaiwan itu bikroy ya? Iya. Oh, pantesan. Saya ada sih ini, tapi saya enggak tahu, saya tahunya apa? Soalnya punya dua, terus satunya bilangnya lulaiwan, satunya bikroy, tapi tak perhatikan iya, sama. Iya, ternyata sama itu, Mas. Beda penyebutan aja. Oh gitu, beda penyebutan. Ini bikroy dimulai dari berapa nih Mas harganya? Ini harga dari 35.000. Harga 35.000? Iya, tanpa pot. 35.000 tanpa pot. Ya. Wah, ini udah banyak daun. Ini semua sama nih Mas atau tergantung daun? Enggak, sama. Sama 35.000 ya. 35.000 pukul rata. Oh, sip, ini murah-murah nih. Ayo silahkan gercep-gercep nih. Sehat ya, semua. Iya, ini yang support. Nah, ini lanjut di sebelah sini, Mas. Tuh, Kalatea. Kalatea yang ada daun putihnya itu apa, Mas? 1.30 ya, Mas. Itu white fusion. 30. Satu. Satu aja tadi ditawar. Terus itu, yang Kalateanya enggak tahu. Yang ini Kalatea ada mana? Apa ya? Ini lah. Oh, ya. Ini Kalatea sepat. Oh, berapa itu, Mas? Itu harganya 30.000. 30.000. Nah, yang ini. Ini Kalatea Garut 15.000. Yang ini? Itu Kalatea Watermelon. Itu harganya dari 20 sampai 25. Oh, 20 yang baru 2 ini ya? Iya, belum. Nah, yang Kalatea ini nih? Nah, itu Kalatea Ornata. Oh, Kalatea Ornata 35.000. Oh, ini baby sepatu film bangkok berapa Mas ini? Itu tak jual 35.000. 35.000 sepatu film bangkok. Nah, ini skin dapsus nih. Ya, skin dapsus. Dimulai dari berapa nih Mas skin dapsusnya? Ini semua 25.000. 25.000, terus yang skin dapsus yang ini? Ini mulai dari harga 30 sampai yang besar itu 150. Yang besar ini ya 150. Ini. Nah, ini yang 150. 150 ya. Oh, emang udah timbun, sehat daunnya udah siap dicacah-cacah. Daunnya sehat, udah siap dicacah indukan nih. Wih, segini daunnya. Ini 150. 150. Ini kalau yang kayak gini nih. Nah, itu 20. Ini 20. Nah, 20. Wah, ini sehat-sehat daunnya. 60. Oh iya. Mas, kalau untuk perawatan skin dapsusnya itu gimana? Skin dapsus suka air. Untuk cepat pertumbuhannya, mempercepat, dia suka lebih suka air.
Oh, jadi kalau untuk perawatan skin daptus itu lebih suka ini ya, air. Disiram, ya. Penyiramannya iya. Sehari bisa dua kali kalau gitu ya. Kalau untuk musim sampai ya, bagus banyak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting medianya poros. Oh, untuk media itu lebih bagus poros. Ini untuk media yang bagusnya mas untuk skin daptus apa nih medianya yang bagus? Kalau ini aku pakai pupuk kandang sama sekam. Bakar terus sama sekam mentah. Oh, sekam mentah yang udah fermentasi ya? Proses fermentasi. Oh iya. Nah, kita lanjut lagi nih mas, mana lagi nih? Yang biasanya nih, yang dari omah alas yang paling laris itu apa? Dari omah alas yang paling laris, yang paling banyak dicari orang, itu produknya apa nih? Apa ya, ya hampir semua sih, hampir semua banyak. Pokoknya ya. yang jumlahnya banyak pasti rame gitu. Oh, banyak. Gitu. Soalnya kan dia banyak pilihan, jadi orang bisa milih yang ini gitu. Jadi yang jumlahnya banyak. Terus lanjut ke ini lipstick ini mas, Aglonema lipstick. Ini yang rimbun sekali nih, udah banyak anakan. Indukan ini mas ya, ini berapa ini mas lipstick? Kalau yang kecil itu 35.000. Ini 35.000 sehat ini tapi ya. Yang ini? Kalau yang ini yang besar ini sudah banyak anakan. Aku jualnya 200. Ini kelihatan nih kalau di Omah Alas itu teman-teman bisa perhatikan nih sehat-sehat. Kelihatan sekali nih. Dari daunnya udah kelihatan segar dan mengkilat ya, lebar-lebar nih daunnya. Nih, mungkin teman-teman yang perlu diketahui, Omah Alas ini pernah menjuarai itu ya mas ya, lomba foto itu ya. Lomba foto Aroid Indonesia ya. Indonesia. Kemarin dapat apa? Juara berapa nih mas? Masuk ke 5 besar posisi 2. Oh, masuk ke 5 besar posisi 2. Nih, teman-teman bisa bayangkan kalau sudah masuk ke Aroid Indonesia pasti dijamin untuk tumbuhannya itu terawat pastinya. Jadi kalau mau beli insyaallah enggak bakalan kecewa ya, Mas ya. Ya, boleh sharing-sharing dulu. Kalau mau beli takut mati, boleh sharing. Ya, ini enaknya di Omah Alas. Nah, jadi kalau mau beli ini di Omah Alas bisa itu ya mas ya, bisa sharing-sharing dulu, tanya perawatannya ya. Iya, boleh-boleh, gratis. Oh, nah itu untuk sharing bagaimana cara perawatannya gratis kalau di Omah Alas. Nah, lanjut lagi nih mas, harga ini nih mas, ini berapaan nih? Kalau Malomena yang ini aku lepas 50.000. Tadi banyak anakan tapi habis, ada harga mulai 25 sampai 30. 25 sampai 30 yang anakan ini mas ya? Iya, yang anakan daun 2, daun 3. Oh, kalau yang besar-besar itu? Kalau yang besar itu 75. 75-an udah besar. Nah, kalau ini pasti mahal ini. Hitungannya per daun ini ya mas ya. Alokasi ya itu ya, kalau alokasinya gitu. Tapi itu aku jual yang ini 65.000 saja. Oh, yang ini 35 satu daun. Ini satu daun 35. Ya, 35. Alokasi black velvet. Oh ya. Kalau ini alokasi dragon scale. Dari akarnya bisa kelihatan kalau sudah tumbuh sehat. Ini berapaan nih mas? Ini aku jual 75.000. 75. Nah, yang ini Regina. Oh, bedanya Regina sama bagian Regina sama Dragon Scale itu bedanya jauh dari daun. Kalau daun nah ini lebih telinganya lebih tinggi panjang, terus lonjong, coraknya pun berbeda. Oh iya. Iya. Ini ya, ini jadi teman-teman bisa langsung bedain nih. Mirip sih, tapi kalau kita lihat detail, apalagi kalau udah besar mungkin akan lebih berbeda lagi lebih karena ini masih lagi. Baby. Nah, ini unik sekali nih mas, motif daunnya. Ini Antoro Velvet, masuk alokasia juga. Antoro Velvet itu daunnya kalau sudah jadi warnanya lebih gelap, lebih ke hitam. Oh, ini lebih ke hitam ya. Iya.
Terus ini kalau yang satu daun ini? Itu longi loba. Oh ini, oh longi loba yang hybrid. Oh ini udah hybrid. Ya, jadi daunnya runcing. Ini semakin besar telinganya dia juga semakin cukup panjang. Berapa nih mas longi loba segini nih mas? 75. 75. Ya ini semua harganya 1, 2, 3, 4, 75 ribu. Oh ini jadi semua nih teman-teman 1, 2, 3, 4, 75 ribuan. Ya. Ini watermelon. Terus ini keladi. Keladi namanya Gingerland. Oh Gingerland, berapa nih mas Gingerland mas? Gingerland kalau yang ini 100 ribu tapi sementara tidak dilepas dulu, dibuat indukan, jadi jual yang kecil-kecil. Oh ini untuk indukan, cuma nggak ya, dijual, jualnya dijual yang baby kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil. Berapa ya, nih yang kecil-kecil? Itu 25 ribuan. 25 ribuan. Nah nanti teman-teman bisa langsung. Mas ini ada apa? Instagramnya ada nggak? Kalau Instagram belum ada. Jadi lewat WA? Lewat atau WA, bisa hubungi FB? Bisa FB, bisa. Oh ya, jadi nanti sekalian ini saya cantumkan nomor WA-nya biar langsung kalau ada teman-teman yang mau belanja, jadi bisa langsung menghubungi Omah Alas. Kasih ya, Mbak. Ini nih, Mbak. Yang ini berapaan nih, Mbak? Mas Roni. Jacqueline. Jacqueline berapa? Jacqueline berapa? Harga Jacqueline itu mau 2 daun tak lepas 300. Ini Jacqueline 300. Ini OTW 2 daun. Ya. Itu bonggol besar. Oh, bonggol besar. Kelihatan dari batang. Batang ini sudah berarti bonggolnya lebih besar dari batang. Oh, ya. Terus kalau dari sini. Ini apa ini, Mas? Itu Philodendron Gunolisum. Berapa ini mas kilo? Kilo itu 85. Kalau yang ini? Itu Santosoma Lindeni 200 OTW daun 4. Santosoma Lindeni. Lindeni. Ya. OTW daun 4 berapa nih mas? 200. 200 nih. Jadi yang ada di atas ini? Ya. Ini kelas di atas 100 semua nih yang ada di sini. Ini Kalatea Blacklist ini. Ya. Ini 100 berapa nih, Mas? Apanya? Harganya? Ini harganya berapa ya? Harganya sama ini. 1 2 3 ini 200-an. Oh, ini 200-an ya? Ya. Ini sudah dua Blacklist-nya ini sudah ada anakan. Nah, ini. Iya. Ini anakan mau 2 pohon, terus crimson-nya juga 3. Crimson-nya 2. Tiga ini mau keluar. Oh, ini crimsonnya juga 3 ini. Iya. Ini apa nih, Mas? Kuping gajah. Ini sekali tarantula. Oh, ini tarantula. Kuping gajah ke tarantula. Clarinetium. Ya saya kalau soal crimson kurang hafal namanya. Iya, anthurium itu. Iya, taunya anthurium aja, masuk anthurium. Tapi kalau untuk yang spesifikasinya udah kuping gajah aja ini taunya. Iya. Terkenalnya kuping gajah, tapi ini kan terkenalnya karet, jadi dia daunnya lebih tebel kayak karet. Ini tapi bisa besar? Bisa. Jadi so, taunya ada kuping gajah mini sama kuping gajah jumbo aja. Ya, yang kuping gajah mini ada. Itu jenisnya kristalium. Kalau yang itu tadi adalah beberapa jenis tanaman hias yang dijual di lapak Omah Alas. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.